Assalamualaikum dan salam Jumaat. Okey, macam biasa setiap hari Jumaat kita akan buat aktiviti explore di mana tempat kali ini yang menjadi pilihan adalah rumah yang penuh diduduki oleh arwah Mona Fendi di Kijat. Dan bersama dengan saya macam biasa Mak Yo. Jadi misi kali ni kemungkinan kita tiga orang saja yang akan pergi explore di rumah Mona Fendi di Kijat ni. Sementara Kuji dia ada komitmen dengan keluarga, dan Muzamil dia pun ada komitmen dengan kerja juga. Dan saya tak pasti lagi kemungkinan Muzamil dia akan datang, dia akan pergi ke Kijat pada 11 malam. Jadi kenapa-kenapa kita tunggu update daripada dia. Mungkin lepas dia kerja, mungkin akan pergi ke Kijat. Okey, misi pada kali ini ni, orang kata bagi hamba lah, tempat ni, rumah dia ni biasa je. Tak lah besar mana, dua tekak, rumah dia setekak je. Tetapi kisah di sebalik rumah ni memang orang kata ngeri lah untuk penduduk kampung di Kemamang ni. Dan salah satunya info yang kita boleh, di mana rumah ni pernah dijadikan tempat pembunuhan sekeluarga, tak silap saya, orang Cina. Dan selepas pembunuhan ni dilakukan, orang kata info dalam ataupun artikel yang saya boleh, dia jadikan lepas dia bunuh ni, dia buat makan, dia buat gula, dan dia bagi kepada orang kampung situ makan. Tak silap dia jepuk apa, dia jepuk orang kampung main makan rumah dia. Dan daging-daging yang dia buat gula tu adalah daripada mangsa-mangsa pembunuhan tu. Jadi kita pergi rumah ni, kita bukan nak cari ataupun nak merungkaikan kisah yang ada di sebalik rumah sewa tu, tapi kita pergi sekadar untuk meninjau suasana malam di rumah tu. Dan kita akan kita akan sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Mona Fendi dan suami. Ok, jom kita layang perjalanan. Yo. Yeah. Okay. Bagaimana perasaanmu malam ni nak masuk yang orang kata rumah ni menjadi saksi pembunuhan sekeluarga dan dijadikan lauk untuk penduduk kampung di Kemaman. Bagaimana perasaanmu nak masuk malam ni? Orang kata memang rasa kebor lah. Kebor sikit nak tengok benda tu. Pada kisah je lah. Oh, pada kisah tu tengok benar, ada benda orang masuk tu bawah deh hanyi. Tapi dan awak hilang rasa debor sikit. Semangat ah, semangat lebih. Untuk ucapan sikit kepada penonton. Kepada penonton dan peminat Mak Yo, jangan lupa support YouTube Pasal Suka Ikaru. Pasal Suka mu. Pasal Suka. Ayat yang nubo. Okey, ni ataupun kata pemain baru dalam Asal Suki Explorer ni. Jadi kita nak tanya dia, mana yang boleh berminat untuk join Asal Suki Explorer ni? Baru sekali saya suka tengok video Asal Suki Ikaru. Saya tengok malam-malam suasana di tempat-tempat yang seram. Tengoklah malam ni kita masuk untuk merungkai suasana di malam di rumah tu. Hai, assalamualaikum. Dan akhirnya kita sampai juga di Kijat ni.
ambil masa dalam 2 jam lebih. Dan sekarang ni saya pun sampai dah di pekarangan rumah sewa yang penuh arwah Mona Fendi duduk. Dan di sinilah, di kampung ni lah yang menjadi saksi, dan rumah ni pun di mana menjadi saksi pembunuhan kepada sebuah keluarga dan dijadikan lauk kepada penduduk kampung kat sini. Jadi jom kita tinjau-tinjau dulu. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni kita sudah berada di dalam rumah yang pernah disewa oleh arwah Mona Fendi. Ada tiga bilik, dan ni sekarang ni kita berada di ruang tamu, dan kat Noor tu ruangan dapur. Jadi kita akan cari pot-pot untuk kita gaung malam ni, dan kita akan dan saya rasa ni adalah pilihan untuk kita stand down malam ni.
sekarang ni kita berada di luar dah, dan tak perlu lama kita duduk dalam ni sebab ruangan dia tu kecil je. Jadi untuk malam ni kita akan buat kita akan pusing slow-slow dan kita akan stay down. Stay down tu lama sikit aku dekat kawasan dalam rumah ni. Cuma ada di beberapa tempat yang dalam rumah ni orang dia kata memang ada auranya yang tersendiri. Tapi saya rasa yang ada di sini ni bukan daripada Allah. Ini maknanya penghuni yang ada di sekitar di kawasan Semak ni. Okay, macam tengok tadi video tinjauan petang di rumah yang pernah disewa oleh Mona Fendi. Keadaan dalam rumah tu memang surang dan gelap lah. Tetapi benda yang mengejutkan hamba ni adalah aura yang ada dalam rumah tu. Memang berkejut dan sekarang ni memang pening kepala. Dari tadi dia duduk nepek. Mak Yu pun ada tu sekali. Jadi misi explore akan diteruskan macam biasa. Cuma buat masa ni memang kita betul-betul kena rehat lah. Sebab petang kita masuk aura dia tu memang kuat dah. Apatah lagi kalau sebelum malam. Memang kena siap mental dengan fizikal lah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan misi pada malam ni. Jadi jom kita layan suasana malam. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, alhamdulillah kita semua cukup dah rehat. Penipalia pun kurang dah sikit. Dan sekarang ni sampailah masa kita untuk merasai suasana malang di rumah yang pernah disewa oleh arwah Mona Fendi. Jadi insyaAllah doakan supaya awak-awak selamat belaka. What? Sekarang ni kita sampai dah di depan rumah yang kita nak masuk ni. Cuma minta maaf sikit lah sebab batang monopok hamba patah. Jadi kena guna hok kecil je. Tak tahu lah molek kedok tu. Kita guna je lah kenapa hok ada. Dan sekarang awak-awak pun tengah-tengah siap sebelum kita baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu kita masuk. Okay, sekarang ni kita berada di ruangan dapur untuk kita masuk. Jadi sebelum tu kita minta awak-awak semua sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Mona Fendi dan juga kepada suami dia. Jadi jom Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Untuk itu okay, dah. Sekarang ni kita berada di ruangan dapur. Jadi kita boleh tengok lama dah dia ni terbiar. Lama mana saya tak pasti. Okay, ini di antara stand down kita di ruangan dapur dan semuanya bergelap. Hanya bertemankan api telefon sahaja. Okay, ini adalah suasana malam di ruangan dapur. Memang tak ada cahaya untuk kita merasai suasana malam di sini. Dan sekarang kita untuk naik ke atas ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baju.
Oh, itu api tu. Mana ada angin mana ni? Okey, sekarang ni kita berada di ruang tamu yang rumah yang pernah kita masuk ni sedikit rasa panah, terasa haba panah, tetapi tujuan kita mari sini bukanlah untuk mengganggu ataupun untuk mencari entiti. Kita mari sini sekadar untuk merasai suasana malam di rumah yang pernah disewa oleh arwah Mona Fendi. Kami datang bukan untuk mengganggu atau untuk mencari entiti. Kami datang sekadar untuk merasai sahaja suasana malam di sini dan kita tak akan duduk lama dalam ni. Apa ni kepala ya? Buyung saya. Sekarang ni kita masuk hanya berempat, jangan ada yang kelima. Okay, sekarang ni kita tengah stand down di ruangan tamu. Memang tak boleh nak cerita lagi, dan kita ambil masa dulu dalam 5 ataupun 10 minit dan kita akan stand down di bahagian dapur pula lagi.
kerja. Okay, sekarang ni selesai dah stand down di bahagian ruang tamu, dan sekarang kita akan stand down di bahagian bawah yang
Siapa tu? Di mana kita akan stay down di bahagian dapur pulak. Di mana kerek sangat. Bunyi-bunyi di bahagian dapur dan sekarang kita akan pergi. Minta maaf lah kalau kualiti kamera kurang sebab batang monopod patah. Ni kita pegang tangan je. Sekarang ni kita akan stand down di bahagian dapur. Okay, sekarang ni kita akan stand down di bahagian dapur di mana mungkin di sini adalah salah satu tempat yang menjadi saksi dengan peristiwa yang saya cerita tadi.
kita dah rasanya sampai arah limit kita untuk step down di bahagian dapur ni. Dan apa yang kru kita alami, bermakna biarlah dan kita mengerti bahawa kita kena jaga adab bila berada di tempat orang. Dan kita tak usik satu barang pun, bermakna kita akan keluar daripada rumah ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak keluar dah ni. Dan saya berharap empat orang ni akan keluar dengan selamat. Dan jangan ada yang berlima. Ada, jom kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah sekarang ni kita berada je, kita keluar dah daripada rumah ni. Satu pengalaman yang sangat mengujukan kalau orang kata. Wah, nama terbaik lah. Siapa dia pula bisik dengan aku ni? Jadi jom kita bergerak ke kereta. Okay, alhamdulillah misi explore pada malam ini ni berjalan dengan lancar. Walaupun kita boleh tengok dalam video tu, kita bagi saya bukanlah ia mengganggu, maknanya ia sekadar menunjukkan keberadaan dia. Biar situlah dia nak duduk. Walaupun ada juga rasa cemas, cuak tu ada belaka, seringan-seringan serung-serung ada belaka. Tapi dah kita niat kita bukan kita nak cari dia, sekadar kita nak rasa suasana malang tu. Kalau tengok pada daripada rumah tu, Allah, biasa sangat, macam rumah kampung biasa. Tapi macam berkabar tadi, isi dalam rumah tu memang memang kuat lah. Sabarlah, orang kata tak boleh sewa lama-lama kat rumah tu. Nak bahagian dapur, bahagian dapur dia memang memang kuat lah. Jadi terima kasih kepada penonton yang sudi tengok, yang sudi like, sudi subscribe, share, like dan komen. Terima kasih.